Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini daripada Roti Kaya. Tajul dedah sebab 2 tahun rahsiakan perkahwinan. Pejam celik, baru-baru ini penyanyi Tajul menyambut ulang tahun perkawinannya yang mesra dengan istri Nurul Samiza. Menerusi satu perkongsian di Instagram, Tajul mendedahkan sebab utama mengapa dia merahsiakan perkawinannya selama 2 tahun sebelum ini. Tajul yang mendirikan rumah tangga pada 10 Desember 2018 berkata dia terpaksa merahsiakan perkara itu bagi menghormati pemergian bapa mentuanya ketika itu. Ramai tanya saya kenapa surukan masa nikah. Ini karena arwah bapa mentua baru meninggal dunia ketika itu, jadi kami putuskan untuk diamkan saja perkara itu demi menghormati pemergiannya, namun tak sangka sampai 2 tahun boleh merahsiakannya. Dalam pada itu, Tajul berkata kerana jadwal kerjanya yang padat turut menjadi faktor yang belum terbuka berkongsi mengenai istrinya. Tajul mengakui banyak perkara yang dipelajari selama 5 tahun berumah tangga dan berazam untuk terus memperbaiki diri serta menjadi ketua keluarga yang baik. Terdahulu pada tahun 2019, Tajul mengejutkan peminat apabila mengakui bahwa dia sudah 2 tahun berkawin. Ketika itu Tajul berkata, Kerya menyanyinya sedang berada di puncak dan memberi alasan bimbang jika peminat lari. Sekian berita hari ini, sekian terima kasih.